Assalamualaikum guys. Welcome to YouTube channel Ali Gadget dalam segmen OK Tak Apps ini. So, untuk video kali ini, kita akan mengulas mengenai aplikasi Fanmart. Nak tahu apa itu aplikasi Fanmart? Jom kita lihat sekarang. Fanmart Ramadan Shopping Discounts adalah sebuah platform online shopping app yang baru saja berada di Google Play Store pada September 2019 dan ia telah menerima lebih 500,000 download serta rating 4.4. Sebagai first time user, pertama sekali anda perlu pilih negara anda berada sekarang dan kemudian pilih bahasa. By default, aplikasi ini dalam bahasa Inggeris tetapi anda boleh pilih alihan bahasa ke bahasa Melayu, Chinese, Tamil ataupun bahasa Arab. Kemudian anda perlu allow device location untuk apps ini. So kalau anda perasan, bersempena dengan bulan Ramadan yang bakal menjelang, aplikasi Fanmart menawarkan promosi Ramadan. So basically, aplikasi ini menawarkan pelbagai kategori barangan dan functionality basic apps ini sebenarnya lebih kurang sama dengan Shopee dan Lazada. Cumanya, apps ini tidak menawarkan feature seperti e-wallet seperti yang terdapat dalam Lazada dan Shopee. Cumanya, apps ini ada menawarkan feature cashback berupa wang sama ada dalam bentuk rebate, discount ataupun coupon. Alright, so kalau sekiranya anda ingin membuat pembelian, anda diingatkan untuk berhati-hati untuk membaca dulu product details, reviews orang ramai berkenaan produk tersebut sebelum membuat pembelian. Kemudian dari segi kaedah pembayaran pula, ia menawarkan cash on delivery, pembayaran di merchant seperti 7-Eleven dan pembayaran perbankan atas talian. Kalau di sini, charge penghantaran bagi cash on delivery tidak mempunyai diskaun dan harganya bermula RM49. Alright, so sebelum anda proceed dengan confirm order, anda boleh lihat total order secara terperinci dan kalau sekiranya anda mempunyai coupon, anda boleh gunakannya untuk mendapat lebih penjimatan. Okey, so kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi ini, terutamanya dari segi tempoh penghantaran, polisi pembelian dan lain-lain lagi, anda boleh klik pada FAQ di section account. Macam contoh di sini, ia menyatakan yang shipping time mengambil masa dalam 7 hari. Selain itu, apps ini juga mempunyai feature live check dengan customer service Fanmart. Namun harus diingatkan, feature ini tidak menawarkan perkhidmatan 24/7 dan ia mempunyai working time hour iaitu dalam sekitar 10 pagi hingga 6 petang, Isnin hingga Jumaat. So, secara kesimpulannya, aplikasi Fanmart ini satu lagi pilihan online shopping platform anda selain daripada Lazada dan Shopee. Dan yang menarik tentang apps ini kerana ia sekurangnya menyediakan option cash on delivery walaupun charge-nya agak mahal. So, apps ini okey ke tak? Apps ini okey. So, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!